Juru bicara mengungkapkan alasan Anies Baswedan menolak maju di Pilgub Jawa Barat. Saudara mantan Gubernur DKI Anies Baswedan memutuskan tidak maju dalam Pilkada Jawa Barat 2024 setelah sempat mempertimbangkan tawaran dari PDIP. Jubir Sahrin Hamid menyampaikan pertimbangan Anies tidak maju di Pilgub Jabar diantaranya adalah karena tidak ada aspirasi dari masyarakat. Selain itu, Sahrin juga mengatakan bahwa Anies menyampaikan terima kasih atas tawaran maju Pilgub Jawa Barat dari salah satu parpol. Hal ini disampaikan oleh jubir tim Anies, Sahrin Hamid, di hadapan para awak media di rumah pemenangan Anies di Jakarta Selatan pada hari Kamis 29 Agustus 2024.